Halo guys, welcome to back channel. Kembali lagi dengan channel saya, Lovita Channel. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas lagi game Turbo ya guys. Nah, jadi tentunya di video kali ini saya akan berbagi game Turbo khususnya untuk handphone kentang ya. Contohnya di sini untuk Xiaomi Redmi 9C ya guys. Untuk game Turbonya sudah dihilangkan oleh Xiaomi ya. Saya juga tidak tahu kenapa ya dihilangkan di Xiaomi Redmi 9C. Nah, jadi di sini saya akan bikin tutorialnya untuk mengembalikan game Turbo di Xiaomi Redmi 9C ya guys. Nah, jadi game Turbo ini nggak cuma untuk Redmi 9C ya, khususnya buat handphone-handphone yang bermerek Redmi ya guys, bukan series Note ya. Kalau series Note kan udah mid-range-nya atau menengah ya, kelas menengah. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang pengguna handphone kentang ya, yang series Redmi ya, di sini saya sarankan buat teman-teman menggunakan game Turbo yang saya berikan ini ya. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam menu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya saya bukan menggunakan Xiaomi Redmi 9C ya. Di sini saya karena device-nya nggak ada, saya menggunakan handphone Mi Note 5 ya guys. Tetapi di sini war ya untuk Xiaomi Redmi 9C, di mana game Turbonya dihilangkan oleh Xiaomi ya. Nah, jadi untuk keamanan yang bawaan handphone Redmi Note 5 kan bisa teman-teman lihat ya di sini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya untuk aminasi cleaningnya di sini, untuk memindainya di sini kayak bola-bola ya guys, kayak bola-bola. Sebetulnya ini tipe untuk kelas menengah ke atas ya, karena di sini untuk mengoptimalkan atau mengcleaningnya sudah ada aplikasi aminasi 3D-nya ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya untuk aminasi 3D-nya. Nah, jadi di sini saya sarankan ya buat teman-teman yang pengguna handphone kentang, yaitu series Redmi ya. Di sini teman-teman jangan menggunakan aplikasi ini ya guys. Di sini saya punya satu aplikasi ya buat teman-teman yang pengguna handphone kentang, biar tidak berat sekali ya handphonenya. Nah, jadi di sini untuk aplikasi ya security-nya yang versi 20.03.25 ya guys. Di sini teman-teman saya sarankan buat teman-teman yang menggunakan versi ini ya. Oke guys, kita lanjut install aja ya. Oke guys, jadi di sini aplikasinya sudah terpasang ya. Teman-teman lanjut buka aja ya di sini. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat ya untuk scanningnya di sini tidak menggunakan aminasi 3D ya. Soalnya kalau yang menggunakan aminasi 3D itu khusus untuk handphone-handphone yang sudah bagus ya performanya, kayaknya seperti Redmi Note atau series Mi-nya ya yang flagship. Nah, jadi buat teman-teman yang pengguna Redmi ya, apalagi Redmi yang udah lama ya, saya sarankan buat teman-teman menggunakan aplikasi keamanan yang seperti ini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang kehilangan fitur game Turbo ya, tentunya di Xiaomi Redmi 9C, di sini game Turbonya dihilangkan ya. Tetapi di aplikasi ini game Turbonya sudah muncul lagi ya guys. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya untuk game Turbonya. Untuk menampilkan aminasi game Turbonya di sini, teman-teman masuk aja ke dalam setelan. Selanjutnya di sini teman-teman ambil aja di bagian orientasinya ya, orientasi berandanya di sini teman-teman ambil yang horizontalnya. Selanjutnya kita close lagi ya, dan kita buka game Turbonya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya aminasi game Turbonya bagus sekali ya. Nah, jadi di sini untuk di settingan sama aja sih ya, seperti yang tadi ya, yang punya saya awalnya. Untuk bagian settingannya di sini performa, cuma di sini untuk bahasanya tidak bisa dirubah ke Indonesia guys, bahasanya bahasa Inggris ya. Nah, jadi di sini untuk menambahkan pintasan di sini, teman-teman bisa tambahkan lagi ya di sini untuk menambahkan game lain ya. Nah,
contohnya biasanya kalau udah masuk game biasanya langsung otomatis ya guys, karena kalau teman-teman menggunakan aplikasi game dia otomatis ya masuk. Tapi kalau menambahkan aplikasi lain teman-teman juga bisa ya. Untuk di sini contohnya di aplikasi WhatsApp dan lain-lain ya guys, bisa juga teman-teman tambahkan ya. Oke guys, jadi di sini kita masuk aja ya ke dalam game PUBG-nya. Nah, jadi untuk untuk orientasinya di sini bisa teman-teman geser aja ya dari kiri ke kanan. Di sini untuk pintasannya ada ini ya, biasanya 4 ya guys, ada file manager, mungkin belum masuk ya di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang pengguna Redmi 9C ya, teman-teman sudah bisa mendapatkan game turbo lagi ya guys. Oke guys, jadi sampai di sini dulu ya untuk tutorialnya. Buat teman-teman yang pengguna Xiaomi Redmi 9C yang kehilangan fitur game turbonya, di sini teman-teman sudah bisa mendapatkan aplikasi game turbo lagi ya. Untuk aplikasinya teman-teman download aja di link deskripsi ya, itu sudah saya sediakan yang media fairnya guys, tidak menggunakan sandi ya. Di sini saya tidak merepotkan teman-teman ya untuk bagian downloadnya, di sini saya permudah aja ya. Buat teman-temannya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys. Oke guys, jadi mungkin sampai di sini dulu ya untuk tutorialnya. Jadi buat teman-teman yang pengguna Xiaomi yang merek Redmi atau handphone kentang ya, bahasa kasarnya, di sini teman-teman download aja yang versi security yang seperti ini ya. Bisa teman-teman download di link deskripsi ya guys. Oke guys, mohon maaf ya, mungkin bahasanya nggak sulit dimengerti ya guys, mohon maaf. Oke guys, sampai di sini dulu ya untuk tutorialnya. Tunggu video selanjutnya. Thank you.